Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat thumbnail yang sederhana. Buat kalian yang penasaran dengan video saya, langsung saja kalian tonton sampai selesai ya kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Untuk membuat thumbnail, terlebih dahulu kalian download dulu aplikasi Pixel Lab ya kawan-kawan. Kalian bisa download di aplikasi Play Store maupun di Google Chrome. Mumpung saya sudah ada, langsung saja kita buka. Nah, begini kira-kira tampilan Pixel Lab-nya. Kita hapus dulu new tag-nya agar tidak terlalu terganggu ya kawan-kawan. Untuk membuat thumbnail, kita harus mengatur ukuran thumbnail terlebih dahulu. Untuk mengatur ukuran thumbnail, kalian klik aja di sini ya kawan-kawan, kemudian pilih image sheet. Kemudian pilih kostum. Di sini ada beberapa macam yang telah disediakan oleh Pixel Lab, dari profile picture sampai Facebook cover art. Mumpung kita lagi membahas tentang thumbnail, langsung saja kita klik di YouTube thumbnail ya kawan-kawan. Kemudian klik saja OK di sini, secara otomatis akan disetting sendirinya ya kawan-kawan. Nah, beginilah kira-kira settingan ukuran thumbnailnya. Kemudian kita harus mengisi warna terlebih dahulu ya kawan-kawan, untuk latar belakangnya. Untuk pengisian warnanya, langsung saja kita klik di color. Kemudian di sini ada beberapa warna ya yang telah disediakan oleh Pixel Lab. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang kalian suka. Di sini saya lebih suka warna biru. Kemudian klik saja checklist. Untuk memasukkan tulisannya, kalian klik aja di lambang huruf A. Kemudian pilih tag, klik edit. Kalian hapus dulu new tag-nya. Nah, di sini kalian tulis kata-kata yang sesuai dengan video kalian. Kalian tulis aja yang singkat tetapi menarik perhatian penonton ya kawan. Di sini untuk contohnya saya akan menulis cara membuat thumbnail. Kemudian klik saja OK. Di sini kalian bisa geser-geser ya kawan-kawan, untuk posisi kalian bisa letak di mana yang kalian suka. Untuk pengaturan fontnya, kalian tinggal pilih font, klik saja di fontnya, kemudian pilih aja yang mana yang kalian suka ya kawan. Di sini mumpung saya untuk contohnya aja, untuk sampelnya aja, saya pilih aja yang ini aja ya kawan. Kemudian klik OK. Kalau untuk pengaturan ukuran tulisannya, kalian klik saja di sheet. Di sini bisa kalian perbesar maupun kalian perkecil ya. Kalian atur aja ukurannya sesuai kebutuhan kalian. Kemudian klik aja di checklistnya kawan-kawan. Untuk pemberi warnanya, kalian klik aja di color, kemudian pilih warna yang kalian suka.
Di sini saya mumpung latar belakang saya warna biru, saya kasih saja warna merah agar lebih terlihat. Kemudian kalian klik aja checklistnya. Untuk lebih menarik lagi, kita tambah kata-kata yang membuat penasaran penasaran penonton ya kawan-kawan. Seperti biasa, kalian klik aja di editnya. Nah, di sini saya akan menulis tembus 1000 subscribe. Nah, di sini kalian bisa mengatur alignment-nya ya kawan-kawan. Untuk pengaturan alignment-nya, kalian pilih aja di alignment, klik aja, kemudian pilih yang tengah-tengah ya kawan-kawan. Kemudian klik checklist-nya. Kemudian kalian tinggal geserkan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini udah hampir siap. Kemudian kita tambah tanda panah agar lebih menarik lagi ya kawan. Untuk penambahan tanda panahnya, kalian klik aja di sini ya kawan. Kemudian pilih snap. Nah, di sini kalian klik aja, kemudian kalian klik tanda panahnya. Nah, untuk mengatur ukurannya, kan ada nih tanda bulat warna hitam. Kalian tekan aja di tanda bulat hitam, kalian naik ke atas kemudian. Nah, seperti ini yang kawan, klik di checklistnya. Oh ya kawan, di sini juga kalian bisa memberikan warna pada tanda panahnya. Kalau kalian misalnya kalian ingin menambah gambar ataupun lambang YouTube, kalian klik aja di tanda plus di yang di pojok kiri atas, kemudian pilih from lorry. Kemudian pilih galerinya. Nah, di sini kalian pilih aja lambang yang kalian yang telah kalian sediakan ataupun yang telah kalian download. Nah, di sini kalian atur dulu ukurannya agar tidak terlalu besar ya kawan. Kemudian kita tambahkan panah satu lagi agar lebih menarik lagi kawan. Ini kita kasih warna yang berbeda ya kawan, agar tidak sama dengan warna tulisannya. Nah, seperti ini kira-kira kawan tampilan thumbnailnya. Kemudian untuk penyimpanan, kalian tinggal tekan di save, kemudian pilih save as. Nah, dengan otomatisnya kalian akan tersimpan di galeri kalian kawan-kawan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga berguna bagi kalian. Bagi kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, and comment supaya kalian dapat informasi seputar YouTube ya kawan-kawan. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.